kak. Sorry. Saya teringat kat Kelantan. Boleh saya izinkan saya untuk kongsi sedikit boleh ya? Boleh, bro. Doktor dan juga saudara moderator. Sebenarnya pada tahun 2015 ada satu laporan daripada kajian yang dibuat oleh Ministry of Health ya. Ini saya pernah baca dan saya pernah juga mengikuti siaran sidang akhbar oleh Timbalan Menteri Kesihatan ketika itu tahun 2015 ya. 6 tahun dulu. Yang melaporkan tentang status kesihatan mental rakyat Malaysia. Laporan itu saya baca sangat menakutkan. Cuma masalahnya begini, saya ringkaskan. Dalam laporan itu mengatakan bahawa satu daripada tiga orang dewasa di Malaysia ini ada masalah kesihatan mental. Dan masalah kesihatan mental itu istilah pukul rata. Dia ada macam-macam jenis. Berbeza antara psikosis dan ada level yang berbeza-beza. Ada yang sampai ketak dan dengar suara itu, itulah lain ya. Depresi, anxiety, tidak boleh tidur, insomnia dan sebagainya. Panic attack, itu pun sebagian daripada masalah kesihatan mental. Punca-nya ada banyak dalam tu ya, diagnosis dia daripada research tu. Antaranya tekanan hidup. Ini pra-COVID ya. Saya tak cakap selepas COVID. Pra-COVID sudah ada masalah kesihatan mental. Puncanya tekanan hidup. Kemudian lagi satu puncanya menarik. Nak dapat seperti apa yang orang lain dapat. Itu lebih diintensifikan oleh social media. Dalam social media, orang dayakan apa yang dia dapat. Yang tak dapat tu pun nak dapat. Itu pun boleh jadi mental health punya trigger. This is before COVID. So saya baca, kemudian saya baca juga tindakan yang dibuat oleh Kementerian Kesihatan Malaysia. So Kementerian Kesihatan membelanjakan peruntukan berjuta-juta ringgit untuk mendepani masalah kesihatan mental 2015 dulu. Mereka bekerjasama dengan Kementerian Sukan ketika itu dan juga Kementerian Pendidikan ketika itu, sehingga di sekolah-sekolah ada peruntukan khas untuk menangani masalah kesihatan mental yang selalunya saya tengok sekolah terjemah dalam bentuk panggil motivator cakap. Tapi saya rasa panggil motivator cakap tidak menyelesaikan masalah itu, tapi tak apalah, itu cerita lain. Yang tak ada dalam kementerian yang bekerjasama dengan masalah mental ni, peliknya saya tanya, seni. Seni, tak ada. Jadi tanya balai seni, saya pun ahli lembaga satu ketika dulu. Kenapa tak ada balai seni terlibat dalam masalah kesihatan mental ni? Wakal seperti mana yang Dr. Ini sebentar kan, penulisan jurnal ini boleh membantu kita bukan selesaikan. Itu memang saya baca literature material. Dia bukan menjadikan penyelesaian, tapi boleh reduce the intensity. Dia bukan ubat pun. Kesihatan mental ni tak ada ubat. Saya pernah kena muscle problem. 3 hari saya pergi hospital. Overthinking, saya overthinking. Masalah yang sama juga, overthinking. Doktor kata tak ada ubat, dadah ada. Ubat tak ada, dadah ada. Tapi itu dadah intrusif. Seni tidak. Seni dia tidak inklusif. Jadi saya hairanlah kenapa seni tak terlibat. Walhal terapi dalam bentuk seni ni banyak. So banyak cerita lepas tu. Satunya membantu saya untuk membuat bacaan. Dan saya juga banyak literature berkenaan dengan seni. Khususnya seni tu macam-macam. Yang paling banyak digunakan seni teater, seni muzik. Kuaslah saya multidisciplinary. Alhamdulillah saya boleh main muzik dan saya boleh nyanyi sebagainya. Banyak membantu. Saya tak segan lah saya nak cakap. Itu semua orang, satu ketiga semua orang ada mental health issue. Panic attack, anxiety sebagainya. Dia kena kat perut. Banyak cerita lah. Jadi antaranya seni visual. Seni visual. Doodling itu kan saya kata. Seni visual. Jadi mungkin Dr. Elias mungkin untuk pembentangan ini tak cukup masa. Kita boleh rujuk kepada banyak literature berkaitan dengan
hubungan antara kesihatan mental dengan seni visual. So saya menjumpa Dr. Edis untuk berkolaborasi dengan Museum Negeri di Tengku Fazia. Itu memang salah satu daripada agenda kita adalah menggunakan seni sebagai saluran untuk mensejahterakan minda dan jiwa kita. Sebab Universiti Sains Malaysia dinicknamekan sebagai universiti sejahtera, dia bermaksud sejahtera. Sejahtera itu sejahtera minda dan kalbu, bukan sejahtera hanya dari segi fizikal saja. Itu saya setujulah dengan perkataan Dr. Edis. Cuma kalau saya boleh bagi pandangan, iaitu lebih kepada fenomenological data. Maksudnya Dr. Edis menguraikan, mendeskripsikan pengalaman menggunakan visual diary. Satu-satu, sedikit lagi. Anak saya, dia influencer, ya, banyak pengikut di dalam Instagram. Dia belajar daripada saya, dia buat jurnal. Dan dia galakkan followers dia buat jurnal. Ada beberapa, dia kongsi dengan saya DM daripada followers dia. Orang-orang muda, ya, umur daripada 14 hingga 18 tahun. Dan mengatakan kepada dia, You save my life. Apa maksudnya? Mereka ada suicidal tendency, keinginan untuk membunuh diri di kalangan anak-anak kita ini, yang dia tak cerita dengan kita. Tetapi bila dia follow anak saya, dia buat journal ni, dia sendiri merasakan dia dapat reduce the intensity to kill diri sendiri. Tapi of course lagi kita tak boleh gunakan sebagai data research. Cuma itu satu perkara yang sangat membuatkan bunuh-bunuh saya naik. Dahsyat penangan seni melukis ni. Jadi jangan underestimate. Saya ucapkan tanya kepada Dr. Elis dan mungkin boleh kita collaborate dia, Dr. Elis, ya, dengan Malaysia Negeri di Kepulauan. Terima kasih sekali lagi untuk saya. Terima kasih Prof. Okey, sebagai yang Prof cakap tu, kalau saya nak membentangkan dengan terminologi yang sesuai Prof, satu jam tak cukup Prof. Ya, betul. Dan perkara ni sebenarnya saya dah membuat satu toolkit Prof. The toolkit ni saya dah cubakan. Ini adalah kajian PhD saya semasa di United Kingdom dan saya telah berkolaborasi bersama beberapa institusi di sana dan telah approve yang saya punya toolkit ni berjaya. Boleh share? Saya dah try, saya dapat grant. Kami try kepada orang Malaysia. Masalah orang Malaysia kita ni Prof, bila saya cuba mencakapkan alternatif ni, dia kata kita kan ada Tuhan. Faham. Saya tahu betul boleh berzikir semua betul, tapi ini adalah satu alternatif. Saya bukan meminta orang tinggalkan agama semuanya, tidak Prof. Jadi itulah masalah kita, yang mana bila saya membagi saya punya toolkit kepada mereka, mereka sebutkan ayat-ayat Quran, boleh pun dapat semula Prof. Itu pun dapatkan juga kan doktor? Itu pun dapatkan juga kan? Yeah. Tapi yang lainnya, mereka tidak begitu kreatif bila saya tunjukkan, sebab saya lebih kepada experimental drawing. Menunjukkan bulat. Okey, bulat tu apa yang kita rasa. Dan dia kata, saya dapat donat. Dia tak tahulah dia bermain-mainkan. Berbeza dengan bila saya buat dengan di United UK dulu. Mereka menghasilkan, saya rasa saya boleh. Cuma saya, itu adalah etik, saya tak boleh share dia orang punya karya. Sangat, sangat teruja. Dan yang ini dah saya bentangkan 5 kali ya Prof, masa saya di United Kingdom berkenaan dengan visual journal ni sebagai terapi diri. Dan saya cubakan kepada diri saya sendiri. Dan alhamdulillah saya develop satu toolkit. Dan pada PKP ni saya terlintas balik, apa kata aku try balik ni. Itu saya try balik tu. Jadi kalau kata saya usulkan, kita ambil daripada kajian Dr. Elis. Saya ada seorang rakan, dia memang psikologis lah. Masalahnya kita ni, kita tak ada lesen, ya. Kita pun tak boleh kita tak boleh kata kita boleh ubat orang. Kita tak ada lesen. So saya ada seorang kawan, dia memang ada lesen. Dia psikologis, ya. Clinical psychologist. Dia pun berminat nak meneroka penanganan terapi seni, tapi dia bukan bidang seni. Apakah? Di UUM ada seorang, saya sudah lupa nama dia, Mazan, tapi juga buat kajian tentang terapi seni.
saya sudah lost contact dengan dia. Ini insyaAllah mungkin boleh dilanjutkan berkenaan dengan denial ini. Memang dapatan daripada research yang saya sebut tadi pun majoritinya in denial, dan kemudian akan dijawab begini. Terima kasih Prof. Asmal Jamal dan juga Dr. Alice Syuhaila atas perkongsian ialah kita kesutukan masa untuk kita pergi ke pertandingan yang ketiga. Minta maaf ya, saya mohon maaf kepada PM Asmal Jamal Saidun dan juga Dr. Alice Syuhaila. Terima kasih Dr. Ali Syuhaila dan juga PM Hasnul Jamal Saidun atas maklumat dan perkongsian yang diberikan sebentar tadi. Baik, maka dengan itu tamatlah sudah sesi kita yang kedua ini. Terima kasih tidak terhingga. Sekali lagi saya ucapkan Dr. Elis dan juga Dr. Halini sebentar tadi atas pertanyaan yang diberikan. Okey, kita akan teruskan. Saya nak lihat sekiranya Puan Siti Nur Izaura berada dengan kita sekarang. Puan? Ya, saya ada. Okey, baik. Okey, kita akan teruskan dengan sesi yang ketiga. Jadi saya harap para penonton bolehlah ambil sedikit jamah ke, untuk jamah air ke, kopi ke kan. Untuk sama-sama kita meneruskan sepanjang sesi ini langsung sehingga jam 1 nanti. Saya dengan ini akan terus menjemput pembentang kita yang ketiga, iaitu Puan Siti Nur Izaura Muhammad Razis. Beliau merupakan pensyarah kanan di Fakulti Seni Lukis dan Seni Reka Universiti Teknologi Barat Kampus Puncak Adam Selangor. Dalam bidang kepakaran beliau iaitu ke arah pengajian seni visual dan budaya. Jadi kajian yang akan beliau bentangkan adalah bertajuk Kacip Pinang Kuno Kerajaan Majapahit, kajian reka bentuk simbol dan fungsi dalam sosiologi budaya masyarakat setempat. Jadi puan juga diberikan masa 20 minit Puan untuk membentangkan kajian puan. Kemudian kita akan teruskan sesi soal jawab daripada penonton. Apa menggunakan masa puan? Saya serahkan kepada puan. Ya puan? Saya share screen sendiri. Boleh, ya? Boleh puan. Teruskan. Okey, nampak ya? Okey, Puan, teruskan. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan juga selamat hari. Saya ucapkan kepada Tuan Moderator, kemudian kepada Puan Pengarah, Dr. Alina Abdullah, kemudian kepada guru-guru saya yang saya hormati dan kasihi, rakan-rakan seperjuangan sekalian yang juga saya hormati dan kasihi, dan juga seluruh